Pertama pada sore ini, Ibnahul Abri ia sangat dimulai di kabupaten pertama pada sore ini. Balik ke depan Alius dengan ketengah dia masih depan album 11 Atman tadi Alius dengan tetap ke depan pada album 11 Alius masih kandas di Bombas yang bebas mantan berikan kepada Tony Bong 8. Mantan sekarang menguasai bola di sana. Ya, apa ada Atman? Berikan nonton pada Atman. Nonton. Di halus jalan Hulu Sejauh Wadi. Main belakang dari ke selang pada sejarah ini. Langsung ke depan, berbahaya sekarang ada Atman yang dipilih di sana. Nomor punggung 32. Bola keluar meninggalkan lapangan. Lepkan Adi Putra untuk melakukan lep barangkali sudah dilakukan Ali Usman. Masih sama dipinjam oleh mampu di halus terlebih dahulu Usman belakang dari saya selang siap sebuah pelanggaran oleh Bisa sekarang berikan kepada rekan Adi Jong nampaknya sudah dilakukan Fikri Usman kali ini sudah dilakukan Adi Putra Ali Usman yang dituju Usman sekarang saya selang sekarang Adri menguasai bola di sana. Masih Adri di kandang Handoko di dalam bola keluar di kandang dilakukan oleh Usman namun kian tapi Usman melakukan tidak dilakukan Atman yang dituju nomor punggung 11 berikan pada Ali Usman. Ali Usman kembali kepada Atman bisa kita saksikan lampu ribut sekarang saya selang Iswadi yang dituju Iswadi melebar kepada Adri nomor 32 ke tengah kepada Tony nampaknya di sana nomor depan Tony sebuah kerjasama yang dibangun dan nomor punggung Atman Adi Jong tadi Adri sekarang Iswadi sekarang menguasai bola mampu rebut sekarang Atman Atman berikan kepada Ali Usman. Ali Usman berikan umpan kepada rekannya berbahaya sekarang dihalus segala kes kes halo sedang nomor punggung 17 Yudi Zabwani Westlang sekarang Hizbul Adri di sana nomor bola banting ke Santika Afan yang dituju nomor punggung 32 masih Afan gagal dan sudah dilakukan dok gota 6 bola keluar yang dituju di sana di bagiannya Zamron di halus jalan Zul Pakar Zamron ini sekarang berikan pada Sau Gigi tadi duel udara nomor 16 yang rebas mantap dihalus oleh Hizbul Adri berbahaya sekarang nomor 24 bisa kita saksikan melepaskan tendangan berbahaya namun masih mampu di amankan oleh penjebol gawang dari rebas mantap namun mampu diselamatkan terlebih dahulu oleh penjaga gawang dari rebas mantap para serari saya selang sekarang pelanggaran terjadi nomor 12 tidak lagi ya nomor 24 tadi jam yang akan dituju nama masih kandas di Sandron Ahmad Saudi sekarang masih bola jam nomor 18 nomor bola keluar dengan 8 dan jagungan Tony yang tuju nomor 28 masih Tony di sana Adi Jong sekarang nomor bola terlebih dahulu 8 dan kali ini sudah dilakukan didampingi oleh Handoko sudah dilakukan Tony cukup poin tahu masih mampu diantisipasi dan baik oleh penjaga gawang dari PS Lang tenor pun 3 langsung ke depan berikan umpan pada Ali Usman berbahaya sekarang dihalus saja oleh Husnul Wadi tadi Fikri berikan pada Atman nomor punggung 11 luar biasa Atman mampu mengejar nomor punggung 13 sebuah umpan yang sangat luar biasa ada Tony di sana kita saksikan dua udara di sana Usman Pansera masih bola Usman di sana tidak dilakukan Ali Usman yang dituju berikan kepada Afan Nadi Putra mampu terbuat yang terlalu
7 sudah dilakukan cukup baik, namun masih mampu dikuasai dan bicara Andri di sana menguasai bola. Masih Andri ke belakang kepada 17, sebuah umpan yang sangat luar biasa kita saksikan. Langsung saja melepaskan tendangan Iswandi, namun hanya melebar di sisi lalu teman di sana. Nomor punggung 9 dihalau saja oleh nomor punggung 16. Sudah dilakukan. Adi Putra di sana melepaskan tendangan. Tony dari PS Bantan nomor punggung 8 mencatatkan nama di papan skor pada sore hari ini, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk PS Bantan. Nomor 11 sekarang menguasai bola. Ugi Akman di sana dengan Penadi Putra. Nomor punggung 5 sekarang Adi Putra dengan pada Akman. Akman pada Torres ke tengah kepada Tony. Tony berikan kepada Ugi Akman masuknya, namun kantas di Ahmad Syauji tadi. Patri sekarang berupa perintah Jaisal dengan pada Astroliani. Untung 24 namun kertas di Torek. Zulfan Kli bulan keluar meninggalkan lapangan. Kita saksikan di halus saja oleh Zulfan Kli. Wah, Adi Jang bisa memberikan 4 masih nama waktu di halus terlebih dahulu oleh Jang. Dan kali ini sudah dilakukan Adi Jang melepaskan hentingan Ali Usman tadi. Namun masih mampu di halus Iswandi. Lady Sohugi Arman kerjasama dengan Pak Izin Torres berikan kepada Tony melepaskan tendangan. Namun masih Torres. Ugi Akman di sana dibatkan di nomor punggung 7. Namun ini kepada Husnuwadi yang sudah ke depan pada rekan punggung 2 di sana. Adik Jong PS Mantan mampu direbut sekarang PS Lang. Nomor punggung 5 di sana Hajri nampak. Nomor punggung 2 di sana kita saksikan, namun tidak mampu melewati Lady Show. Main belakangan juga tak boleh memiliki PS Mantan pada saat berbahaya sekarang. PS Lang menguasai bola. Tutup. Sekarang Muhammad Saugi. Masih Muhammad Saugi kita saksikan. Namun terjadi sebuah sudah dilakukan, namun hanya duel utara kita saksikan. Atman sekarang nomor punggung 11 Ogi Atman harus mantap ke belakang pada Torres. Tidak harus mantap ke belakang sekarang Ali Usman. Tony ke Atokah Handoko. Tony nampaknya melepaskan tendangan, namun masih mampu diantisipasi dan baiklah penyakit. Perbaikan sekarang Fikri di sana dihalau saja bola keluar meninggalkan lapangan. Sudah dilakukan Fikri. Nomor 28 Tony yang dituju nomor mampu dihalau Zamroni terlebih dahulu. Awas Syauji. Lady Show sekarang namun bola keluar meninggalkan lapangan. Sudah dilakukan. Perbaikan sekarang kita saksikan PS Lang di sana masih memberikan tekanan terhadap pertahanan dari pelanggaran terjadi. Dan kali ini sudah dilakukan, namun hanya membentur. Dan kali ini untuk PS Mantap sudah dilakukan Ali Usman cukup baik karena satu menit 8 menit. Sebuah headingan namun
Dia berakhir sudah. Tiga babak pertama antara Batman tambah. Zulfadli sekarang masih Zulfadli di sana pelanggar nomor punggung 17 Habibah tendangan bebas terus berwadi maksudnya Lady Zong Habibah tidak penampuan Habibah sekarang menguasai bola tinggal dihalus oleh Husnul Wadi dia udara kita saksikan Husnul Wadi menguasai bola Handoko penjaga gawang dari PS Mantan Bandika Sandika berikan kepada nomor punggung 11 Ogi Atman. Ogi Atman pada Habibah, Habibah pada Atman, balik pada Habibah. PS Mantan menguasai bola langsung cacar ke depan. Ada Tony di sana mencoba untuk mengejar bola namun mampu di halus Zamroni terlebih dahulu. Main belakang dari PS Lang pada sore hari ini Zulfadli sekarang menguasai bola nomor punggung 19 ke tengah maksudnya Ogi Atman terkepan pada Puan maksudnya Nau mampu dihalau terlebih dari Usman ada di sana berikan umpan sekarang Nau masih mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Gandoslang Nau masih ke atas di Lady Show Muhammad Syawgi sekarang dihalau sejalan PS Mantan sekarang menguasai bola lihat pada Habibah di sana 17 masih Habibah lihat pada Adi Adi jauh di sana maju di sana dari Gandoslang sekarang berkumpul 24 sekarang menguasai bola Asroliani masih Asroliani menguasai bola di sana kita saksikan mampu ribut sekarang pada Afan Sikri mampu Ali Usman sekarang menguasai bola kita saksikan berikan umpan pada Afan bola sekarang Tony berikan pada Ali Usman cacar ke depan ada Afan di sana mencoba mengejar bola kita saksikan namun mampu diantisipasi dan baik oleh penjaga berikut 24 Asrulian yang dituju berikan pada nomor 17 melepaskan tendangan Ogi Atman sekarang berikan pada Tony dihalus saja sudah dilakukan Lady Show Ali Usman yang dituju nomor punggung 9 melepaskan tendangan masih melenceng di sisi gawang Asrulian yang nampaknya sama punggung 24 nomor bola dihalus saja oleh nomor punggung Ampan lemparan ke dalam sekarang dilakukan Fikri Ali Usman yang dituju berikan pada nomor punggung 24 balik pada Yus Yus ke sana belakang dari PS Mantan ada Liusman di sana kita saksikan melepaskan tendangan namun masih mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga sudah dilakukan figuring ada Tony yang dituju di sana kita saksikan dihalau saja oleh Zulfadli terlebih sudah dilakukan figuring langsung ke depan namun masih gantas di pemain belakang dari PS Lang sekarang menguasai bola Zamroni langsung jajar ke depan kepada nomor punggung 7 Hartono yang dituju Yong bikin pada Van PS Mantan sekarang menguasai bola Ogi Atman nomor punggung 11 berikan kepada Tony masih Tony di sana kita saksikan cocor ke depan pada Van Van terlepas dia dari kawalan namun masih mampu di amankan oleh Jung namun masih catat di Lady Show langsung saja cocor ke depan kita saksikan namun mampu di halo terlebih dahulu Saudi ataukah Yunus sudah dilakukan namun hanya membentur pagar yang dibangun masih Gaslang di sana menguasai bola Zulfadli mampu dihalau terlebih dahulu oleh Fikri Ali Usman sekarang menguasai bola kita saksikan Zaki maksud saya memberikan bola pada Ali Usman maksudnya namun bola terlebih dahulu dikuasai oleh Atman sekarang
namun gagal dan memberikan umpan pada rekannya. Dihalus jalur berbahaya sekarang, PS Lang Zul Babar, bahaya sebuah keberuntungan. Sekarang kita saksikan Ali Usman, angkatkah Ali Usman. Dari PS Lang, wancara luar biasa. PS Lang sekarang menguasai bola. Nomor punggung 8 berikan kepada nomor punggung 17 yang kita saksikan, Muhammad Yunus. Berikan umpan pada Zamroni di sana, berbahaya namun masih mampu diambil oleh Zul Bakar tadi. Alvan sekarang berikan umpan pada Ogiarman, maksudnya mampu di sekarang menguasai bola dari PS Lang. Berikan pada Zul Patri, nomor punggung 19. Zul Patri berikan umpan pada Yunus, masih namun kata Sule di sobat. Pemain terlepas sekarang, nomor punggung 28. Berikan kepada Yunus, nomor punggung 8. Balik pada punggung 24, Atroliani di sana. Nomor menguasai bola, masih Atroliani. Nomor masuk, nomor punggung 22. Harjan Hanturi. Berikan kepada nomor punggung 22 Irjan tadi, Harjan maksud saya. Habibal sekarang berikan kepada Zaki, Zaki kepada Ali Usman. Namun Ali Usman, Harjan, Muhammad Yunus melebar kepada Hartono di sana. Berikan kepada Aziz, membantu dia oleh nomor 17 Yunus sekarang. Berikan kepada nomor dilakukan memasukkan tas di